So to be a Baha'i is to be a Christian or a Jew or a Muslim? The way I like to say it is this. I'm a Jew as long as I can also be a Christian. I'm a Christian as long as I can also be a Muslim. And I'm a Muslim as long as I can also be a Baha'i. I love it. And I'm a Hindu and a Buddhist too along the way. Assalamualaikum warahmatullahi kepada saudaraku masyarakat Baha'i di mana pun berada. Saya mengucapkan selamat merayakan hari raya Nowruz, suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani. Setelah umat Baha'i memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan, marilah kita haturkan puja dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di tengah situasi pandemi, kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan hari besar ini. Pada kesempatan ini, kami mengajak semua yang hadir di sini dan seluruh umat manusia pada umumnya untuk kembali bermuhasabah, berintrospeksi diri atas munculnya wabah COVID-19 di tahun ini. Ada baiknya kita berpikiran secara positif, misalnya membangun kesadaran bahwa era pandemi merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan sehingga melupakan segala-galanya. Melalui pandemi, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali peduli kepada sesama, merajut persatuan dalam perbedaan yang selama ini kita abaikan. Kita lalai menjalankan semua itu dan justru membangun tembok yang menjadi dinding pemisah antar umat yang berbeda. Dalam kondisi demikian, sudah selayaknya kita mengingat sabda Sang Baha'u'llah. Orang-orang yang dianugerahi dengan keikhlasan dan iman, seharusnya bergaul dengan semua kaum dan bangsa di dunia dengan perasaan gembira dan hati yang cemerlang. Sabda ini memberi peringatan kepada kita semua untuk menghilangkan segala bentuk prasangka, baik ras, suku,
bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini artinya pandemi COVID-19 merupakan peringatan bagi kita semua untuk bersatu dengan menjaga perasaan riang gembira. Ini sesuai dengan sabda Baha Allah di atas. Semoga perayaan kali ini bisa menyadarkan kita akan pentingnya kebersamaan dan kegembiraan dan mengingatkan kita untuk kembali pada nilai-nilai dan ajaran agung sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Bab. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Baha'i atas perayaan atau penyelenggaraan acara menyambut lahirnya Sang Bab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.